Nah, sekarang di tangan gue, ini adalah gitar super enteng gitu ya, dari Aguda. Tapi bukan berarti enteng sama dengan murah, enggak bro. Ya, ini adalah enteng tapi high quality banget. Yaitu ini adalah Aguda Music Boy Pro in Burgundy Mist Metallic Finish. Ya, namanya kepanjangan, jadi kita sebutnya Burgundy Finish aja, oke? Okay? Nah, jadi sesuai dengan namanya, dia ada tulisan metallic. Berarti ini finishingnya bukan cuma warnanya doang, tapi juga ada sedikit kayak sparkle-sparkle metaliknya. Jadi biar kelihatannya lebih cetar membahana gitu ya. Nah, ini adalah gitar unik ya, yang bisa dibilang adalah termasuk dalam kategori gitar butik dari China gitu ya. Jadi, bagi kalian nggak tahu ya, jadi Aguda itu kan memang adalah bisa dibilang kayak salah satu merek atau brand butiknya dari China ya, dibuatnya sama luthiernya namanya adalah Huan Wang ya. Nah, itu desain-desainnya itu memang kayak didesain sama Huan Wangnya itu kayak supaya lebih ergonomik, juga jauh lebih kayak ngebantu kalian dalam performance, playability, tapi bukan cuma itu doang gitu ya. Dari segi sound, quality, dan lain sebagainya pun juga benar-benar levelnya level butik banget. Nah, sekarang kita bakal sebut aja gitu ya, secara garis besarnya apa. Nah, pertama-tama adalah dari segi desain materialnya dulu gitu. Jadi, untuk material bodinya ini adalah dengan menggunakan alder, dan untuk di bagian neck-nya ini menggunakan roasted maple neck. Dan untuk di bagian depannya, ya ini totalnya ada 24 fret. Nah, sekilas kalau gue sebut bagian situ doang kayak, oh ini kayak gitar-gitar lain juga udah ada nih perasaan ya dengan spek kayak gitu kan. Nah, tapi ada perbedaan yang cukup berasa banget. Yaitu adalah dari segi estetika dan dari segi desain dan ergonomik. Nah, sekarang pertama-tama kita bicara dari segi desain estetikanya dulu ya. Kalian ngelihat ini bodinya, ini desainnya super aneh banget gitu kan. Tapi bukan berarti aneh dalam konotasi jelek. Ini adalah aneh dalam konotasi keren ya. Jadi pertama-tama bagi kalian yang berasanya aneh itu mungkin adalah di bagian kepalanya ya. Ini gitar dia itu nggak ada kepalanya, nggak ada headnya. Nah, dalam dunia pergitaran ini kita sebut sebagai headless gitar ya. Dan biasanya desain headless gitar itu adalah seperti ini. Jadi bagian kepalanya nggak ada dan biasanya bagian necknya itu jadi cuma ada kayak macam locking seperti ini. Nah, berarti tuningnya ada di mana? Apakah kita mesti tuning di sini? Nggak bro. Jadi kita tuningnya itu ada di bagian bridge-nya atau di bagian tremolonya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah tremolo desain custom-nya dari Aguda sendiri ya. Oke, jadi ini adalah tremolo custom desainnya dari Aguda yang memang didesain untuk gitar headless ya, terutama untuk desainnya dia of course ya. Nah, pertama-tama ini adalah tremolo 2-point system. Kelihatan lah ya, ini ada 2 bolt di bagian sininya. Nah, cuman yang uniknya adalah ini ya, untuk setting kayak masukin senarnya, cara pasang senarnya juga gampang banget. Nah, ini gue akan ajarin lewat verbal aja untuk cara kayak ganti senarnya, just in case bagi kalian yang udah ngebeli gitar ini tapi bingung untuk ganti senarnya. Jadi pertama-tama kalian beli senar dulu, itu udah pasti kan. Nah, kedua, kalian pas buka senar itu yang bagian bolanya jangan kalian potong, karena bisa tipikalnya kan kadang-kadang kalau gitar yang ada locking tuner, wah ini berarti yang bagian bolanya mesti dipotong juga. Nah, tapi untuk yang model ini enggak. Jadi dari ujung senar kalian yang ujungnya nggak ada bolanya, kalian masukin lewat bagian belakang dari bridge atau tremolo ini. Jadi kalau kalian lihat ya, ini mungkin bisa di zoom, ini ada lubang, ya kan? Nah, lubangnya ini akan sambungnya itu ke bagian dalamnya dari setiap bagian saddle tersebut. Jadi senar masuk, terus sampai ujung sini. Nah, di bagian necknya ini ya, kalau kalian lihat ini kan modelnya adalah locking. Jadi ini sebenarnya agak sedikit mirip model locking itu seperti kayak kalau misalnya kalian pernah lihat gitar-gitar kayak Floyd Rose gitu ya. Nah, ini model sistemnya sama. Jadi kalian masukin senarnya, kalian potong ya biar senarnya nggak terlalu panjang gitu, karena kalau misalnya kalau senar terlalu panjang kan juga jadi lucu gitu kan. Nah, jadi kalian potong ya sampai udah lumayan pendek, tapi jangan sampai terlalu pendek juga, kasih ada sisa sedikit. Dari situ kalian tinggal lock dan selesai gitu. Sekali kalian lock ya, ini udah bener-bener stabil dan konsisten banget. Gue udah tes, konsisten banget. Pas gue main pakai tremolo, pakai lain sebagainya, nggak ada perubahan dari pitch. Sedap banget. Nah, ini kalau kalian perhatiin baik-baik ya, kalau di zoom, nah ini sebenarnya bisa diputar. Oke? Okay? Jadi ketika kalian putar, kalau ini gue putarnya clockwise gitu ya, berarti ke arah kanan. Nah, itu nanti tuningannya akan naik. Kalau misalnya gue putar counterclockwise atau ke kiri, tuningannya akan turun. Nah, bagi kalian yang susah ya untuk nge-tuningnya, karena ini jujur aja gue berasanya memang berat ya, karena memang si Aguda itu bikin supaya biar jadi tight.
Nah, berarti gimana cara tuningnya? Kalian tinggal ambil koin 1000, oke? Okay? Sebenarnya koin apapun boleh, tapi kalau dari yang gue coba koin 1000 the best. Kalian masukin ke dalam bagian ada celah di sini. Jadi kalau kalian lihat nih di zoom lagi, di sini ada celah kecil, ya. Nah, ini celah kecilnya kalian bisa masukin koin. Nanti setelah kalian masukin koin, nah nanti tuh koin itu akan berfungsi jadi seperti tanda kutip seperti obeng. Kalian tinggal putar aja. Percaya aja, ketika kalian putar dengan menggunakan koin, itu jadi jauh lebih enteng dari yang kalian bayangin. Kalian putarnya bisa sangat enteng banget. Oke? Okay? Idealnya kalian menggunakan koin kecil, ya. Atau enggak, kalian juga bisa menggunakan pick yang bahannya besi, supaya enggak rusak. Jangan pakai plastik. Kalau pakai plastik, hari itu gue pernah cobain, langsung rusak picknya. Oke? Okay? Nah, gitar ini juga, ya, sangat-sangat unggul lagi dari segi desain dan ergonomiknya. Oke, okay? Nah pertama kita bicara dari segi desain bodinya dulu. Jadi ini adalah desain originalnya dari Aguda sendiri, dari Huan Wangnya sendiri, oke? Okay? Nah jadi, ini sebenarnya ada banyak hal yang kita perlu bicarain gitu ya. Pertama adalah dari segi kontur bodinya dulu. Jadi ini kontur bodinya, meskipun memang tanda kutip sekilas itu kelihatan seperti, oh kayak model superstrat lainnya kan. Nah tapi sebenarnya ada hal-hal unik di balik dari ini, bagi kalian yang nggak nyadar gitu ya. Nah pertama-tama adalah kontur yang di bagian sini. Ya, di bagian bawahnya gitar lah kalau mau dibilang. Nah ini kontur yang di bagian bawah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kalian lagi main di paha yang sebelah kanan, kalian bisa taruh seperti layaknya posisi normal dan kalian bisa mainin seperti biasa, jadi kayak ya, jadi aman. Nah tapi kalau kalian lihat di desain gitar ini ada kontur kedua ya, kontur yang agak sedikit aneh. Kalau kalian lihat seperti ini ya, kalau kalian lihat di bagian belakangnya ada konturnya juga seperti ini. Nah ini adalah kontur yang didesain oleh Agudanya sendiri supaya kalian juga bisa memainkan di posisi tanda kutip classic position, yaitu adalah ketika kalian memainkan gitar ini dengan posisi di paha sebelah kiri. Nah, kan biasanya kalau kalian main di posisi kiri gitu ya, kalau kalian pakai gitar model biasa, itu kalian biasanya butuh ada footstool di bagian kaki kiri kalian, jadi supaya bagian paha kiri kalian lebih tinggi. Jadi pas kalian taruh seperti ini, nah ini posisi jadi tinggi, ya kan? Normalnya, ya normalnya, kalau kalian main dengan menggunakan gitar biasa yang bodinya standar gitu ya, di bagian sininya kan nggak ada cut, ya kan? Nggak ada bagian kayak konturnya, dan itu akan ngebikin jadi ada kayak, apa yang ngomongnya? Kayak ada sesuatu yang mengganjal bagian bawahnya kalian, gitu. Gue akan kasih contoh aja langsung. Nah, ini sekarang gue lagi pakai contohnya adalah gitar Solo King, ya. Ini adalah Solo King yang model custom, gitu ya. Ini sedap, salah satu gitar sedap juga, nanti kalian bisa cek juga di video review gue. Nah, cuman, ini kalau kalian lihat, ini kan adalah body standar banget ya, standar dari Strat gitu ya. Ya, in particular ini adalah model Super Strat. Nah, kalau kalian lihat di bagian belakangnya atau bagian pantatnya, ini nggak ada cut kan? Nggak ada kontur. Nah, ketika kalian mainnya ada di posisi paha kiri, lihat, kalian jadi posisinya mesti ngangkang. Dan ini sucks banget men untuk kita main seperti ini ya. Plus ada juga kalau kalian lihat, gue sama sekali nggak pakai footstool, ya kan? Lihat, posisinya ini benar-benar awkward banget untuk main. Masa kalian mau main gitar tapi posisinya kayak begini? Ini kan sucks banget, men. Kelihatan juga jelek kan estetikanya gitu. Kayak orang, apa ini? Gue juga bingung sebutnya kan. Nah, tapi lewat dari desain dari Huan Wang tadi itu untuk gitar Aguda, kalian bisa ngelihat ada perbedaannya. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang, ini adalah desain dari kejeniusannya Huan Wang lah kalau mau dibilang ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat baik-baik, pertama-tama, kontur yang di sini, ini didesain supaya ini bisa kayak nge-support bagian paha kanan kalian tanpa perlu ngangkang, oke? Okay? Kalau kalian lihat, kalau tadi kan kita perlu ngangkangnya sekitar segini, ya kan? Tapi sekarang, kalau kita pakai gitar Aguda yang ini, lihat perbedaannya. Kayak berasa kayak kalian lagi duduk, ya kan? Kalau tadi segini, sekarang segini. Of course, kalau kalian mau lebih ngangkang gitu supaya gitarnya jadi lebih naik, ya nggak apa-apa, bisa. Karena memang ini kan dia cut-nya sampai sini. Tuh, kalau kalian lihat, ya kan? Bebas banget, men. Tapi, ya kalian nggak harus seperti itu, juga posisinya udah nyaman banget. Nah, kedua adalah desain uniknya, karena dia dibikin konturnya ini kayak agak sedikit diagonal, ya. Jadi, ketika kalian taruh di bagian paha kiri kalian, ini secara nggak langsung, kalau kalian lihat tuh, posisi neck-nya sudah naik. Ya, ini adalah posisi yang ideal, ya, yang mirip seperti ketika kalian menggunakan footstool di bagian kaki kiri kalian. Ya, biasanya kalau kalian mau bagian neck-nya naik, kalian butuh footstool supaya naik. Tapi sekarang lihat, gue dengan posisi seperti ini ya, tanpa perlu footstool, gue cuma duduk biasa doang. Bayangin, posisinya udah optimal buat main. Jadi,
sudah benar-benar didesain se-ergonomik seperti itu. Nah, bagian belakangnya juga dia ada bagian bevel cut, seperti biasa ya, gitar modern pasti ada bevel cut-nya. Tapi ini bevel cut-nya juga sudah didesain sedemikian rupa, masih Huanwang-nya juga dari Aguda. Jadi ini bevel cut-nya agak unik. Ini dia bikin tuh jadi kayak posisinya lebih ngejiplak sama badan kalian. Jadi kalau kalian lihat nih, tuh, posisinya benar-benar ngejiplak banget. Biasanya kan kalau yang terlalu, apa namanya, yang tipe kayak strat standar, kayak klasik, itu kan dia terlalu kayak, apa yang ngomongnya ya? Terlalu kayak ngejeblos ke dalam gitu cut-nya kan. Jadi kalau kalian main, kadang-kadang bisa posisinya jadi kayak miring seperti ini. Tapi lihat, ini posisinya benar-benar sangat-sangat ideal sekali. Oke? Seperti itu. Nah, terus juga ada bagian extended cut-nya juga, supaya kalian yang doyan main sampai ke fret ujung juga jauh lebih gampang. Nah, terus berikutnya adalah highlight yang di bagian belakang. Jadi ini adalah open back gitar gitu kan. Nah, cuman ini ada bagian part yang lumayan unik juga nih. Kalau kalian lihat baik-baik ya, coba kamera di zoom. Nah, rapi ya, rapi. Tapi kalau kalian lihat, ada something weird, ya kan, di bagian sini. Nah, biasanya tipikal kalau gitar-gitar normal, itu adalah setelah bagian plate yang di sini, itu kayak langsung aja, kayak nembusnya ke bagian kayu gitarnya kan, atau body gitarnya. Nah, tapi uniknya di sini, Aguda, dia ada kayak pakai kayak semacam, apa ya, semacam steel sih kalau mau dibilang gitu, karena ini bahannya benar-benar kokoh banget ini, bukan kayak macam zinc atau apa begitu ya. Nah, ini sih gue nggak tahu gitu ya, apa yang nanti bakal kayak benar-benar ngepengaruhin apa, tapi gue kebayangnya kayak begini. Kalau dia pakai steel ya di bagian sininya yang penghubung antara plate-nya sama ininya, gue berasanya ini jadi jauh lebih konsisten dan jauh lebih stabil. Karena kan kalian tahu sendiri, kayu itu kalau misalnya kena suhu yang terlalu ekstrim, terlalu dingin atau terlalu panas, dia bisa warp, ya kan? Kalau ini karena dia bahannya steel, gue mikirnya sih kemungkinan besar meskipun kena nanti kena suhu yang ekstrim di bagian belakang ini, setidaknya akan tetap stabil dan konsisten terus. Which is a plus point banget. Jadi itu adalah bagian ergonomik di bodinya doang. Nah, cuman bagian ergonomiknya bukan cuma di bagian bodinya doang, tapi ada di bagian neck-nya juga. Nah, sekarang kalau kita bicara bagian neck ya, ini neck sekilas kelihatannya kayak modern D, ya kan? Nah, tapi ini kalau kalian pegang langsung gitu ya, kalian bakal berasa bahwa neck ini ya, neck di Aguda ini sangat-sangat unik sekali. Jadi Aguda dari dulu itu terkenal dengan desain neck-nya yang sangat-sangat original sekali gitu ya. Nah, desain original neck-nya dari Aguda itu ada di Aguda yang Black Hole Series, di mana bentuknya itu seperti rounded trapezoid shape ya. Kalau kalian nggak tahu, ini ada gambarnya. Jadi, seperti bentuk trapesium yang kayak kalian tahu, tapi lebih apa yang ngomongnya? Lebih rounded bagian ujung-ujungnya. Jadi, kalian kalau main jauh lebih nyaman. Nah, ini ya, secara feel-nya, ini mirip seperti modern D. Tapi ada sedikit touch-nya seperti rounded trapezoid juga. Jadi di bagian yang sudut-sudut yang di atasnya seperti ini, dan yang di bagian bawahnya seperti ini berasanya kayak tanda kutip, lebih flat. Jadi ini seperti kayak seolah-olah memaksa tangannya kalian untuk bisa ada di posisi yang optimal ketika lagi bermain. Gitu. Ya gue juga nggak tahu ini adalah desain originalnya banget, tapi ini adalah desain yang gue benar-benar suka dan gue benar-benar nyaman banget sama Ninek. Nah, gitar ini ya juga menggunakan pickup-nya, ini adalah special custom-nya dari Aguda ya. Nah, sekarang gue mau kasih contoh sound-nya. Gue mau kasih contoh sound clean dan contoh low drive-nya seperti apa. Oke? Nah, sekarang untuk posisi neck dulu. Nah, kedua adalah posisi bagian neck sama middle. Untuk di bagian middle. Sekarang untuk di bagian middle dan bridge.
Sekarang terakhir untuk di bagian bridge. Biasanya kan karakteristik unik dari sound strat itu ada di posisi yang neck sama neck middle kan. Kalian ngedengar suaranya juga punchy banget kan. Terus di bagian yang posisi neck middle suaranya jadi glassy banget gitu. Oke, jadi gue bisa bilang dari segi soundnya udah sedap banget. Nah tapi gimana dengan sound drive? Karena kan biasanya kalau clean bagus bukan berarti drive-nya bagus juga kan. Nah sekarang gue kasih contoh. Ini adalah low drive, tapi sound drive ini lebih ngarahnya kayak warm ya. Jadi lebih ngarah kayak smooth, creamy gitu ya. Sekarang ini adalah posisi neck. Sekarang untuk bagian posisi neck middle. Sekarang untuk di bagian middle. Untuk di bagian middle sama bridge. Untuk di bagian bridge. Jadi bisa didengar soundnya benar-benar enak banget gitu ya, kayak creamy, tapi juga dari pickup-nya juga sangat sensitif sekali gitu, jadi enak banget buat dimainin. Suaranya juga halus gitu ya, kayak kalau misalnya buat main lead, dimulai dari lead yang halus. Terus juga kalau misalnya mau pakai ada lebih di boost gitu ya, tetap masih nonjol bro. Jadi bisa dibilang ini benar-benar versatile banget ya pickup-nya. Gue berasa punchy-nya oke, clean-nya oke, mid-nya juga nggak sampai scoop banget, jadi benar-benar pas banget di middle. Ya sesuai dengan namanya mid gitu kan. Terus juga nggak terlalu tajam, berarti gue bisa asumsi treble-nya itu juga nggak sampai terlalu over banget, karena lo tahu sendiri kan ada pickup-pickup yang kadang-kadang treble-nya terlalu over, which is sucks banget. Low-nya juga dapat tapi nggak sampai terlalu low banget, karena seperti biasa kalau pickup terlalu low gitu, ya suara jadi ngedemem kayak nggak jelas kan. Ini ada di posisi yang oke banget. Oke, jadi bisa dibilang pickup-nya benar-benar well-rounded banget, all balanced di semua bagian aspek.